Oke, geng. Kita meluncur ke sawah. Kita ingin mencari ikan yang ada di sawah. Kita mau cari ikan dulu di sawah nih, geng. Berburu ikan. Habis sudah lauk kami. Kering sudah periuk kami. Ya, geng. Inilah kawan-kawan kita nih. Kita lagi mau berburu ikan. Ini adalah Didi Camp. Dan sebelahnya ini Hot Kelabeng. Apa alat yang kita gunakan nih? Ini parang. Oh, kita menggunakan golok parang. Tempe. Anu ya, ingin ditebas ya? Ya. Mau ditebas nanti ikannya. Ini tempat kelas cepat ikannya nih. Oh, ini sudah siap ya? Sudah. Anu kak, habis kak sudah isi periuk di rumah? Ya, habis. Habis ya? Ya, habis. Kering ya? Kering banget. Jadi inilah. Mau menyuar dulu ini bawah ini. Oh, jadi oh ini namanya mau menyuar ya? Ya. Menyuar ikan. Oke, oke, semoga ada hasil. Ya, amin. Kecil airnya ini, Di. Ya. Ini jadi, kayak gini bagus airnya. Jadi kita masuk ke dalam nih. Ya, masuk. Masuk ke dalam nih. Uy, jadi kita ya pelan-pelan kita nih. Injak-injak lah dalam anu nih, ha? Ya. Perlahan kita turun. Ya sampai air goyang gitu. Oh, itu ya. Ya. Mantap sekali juga ya. Jadi kau harus nyimbang badan. Oh, tuh. Nah. Wah, uy. Uy, ngeri itu, Di. Ngeri suara ikan tuh ngumpat tuh, Di. Ikan-ikan apa biasanya, Di? Gabus. Ya. Apalagi? Lele. Uh-huh. Oh, itu dia. Astaga. Uy. Menerjang, ya. Dedi. Nilainya ada juga nih. Ada nila ya? Ada. Kemarin malam berapa ekor kau dapat? Sekitar 7 ekor. 7 ekor ya? Woi, lumayan sudah tuh, Di, 7 ekor tuh. Penuh juga sudah panci. Sekitar 3 kiloan lah. Wih. Sebesar ya? Ya. Lokasi di sini kah berbeda? Berbeda ini. Gelombang sedikit, kadang-kadang lari ikan ya, Bang. Iya. Wah, sepertinya si Didi Camp lagi dapat nih. Oh, gabus ya? Ya. Coba-coba dekat-dekat lagi. Kita lihat. Gabus. Wah, ikan gabus. Ya, masih yang kecil. Yang kecil. Oh iya, enggak apa-apa itu. Kita masukkan sini dulu. Oke, okay, oke. Okay. Mantap. Mantap ini. Ya. Adalah penyambal lagi. Penyambal lagi. Ya, oke, okay, oke. Okay. Kami tunggu di bagian depan sana ya. Oh iya. Adakah? Coba angkat. Apa ikan apa itu? Ikan gabus. Ikan gabus. Mantap sekali. Jam berapa? Kita sudah jam 10. Oh. Baru agak bagus nih. Kita lihat ikannya. Nah, ada kah? Ada. Kenapa tadi? Ikan biawan. Oh, coba lihat. Oh, namanya ikan biawan ya? Ya. Oh, mantap. Oh, enggak apa-apa tuh ukuran begitu tuh, masuk belangak semua tuh. Ini paling ikan paling enak ini. Ikan biawan sih ya? Ya. Kalau diolah seperti apa, Di? Digoreng ini. Digoreng kering ya? Ya. Gurih, renyah. Pakai sambal. Mantap. Wah. Kolet suara ikan di sebelah tuh sudah memanggil tuh. Woi. Ada lagi penyambal kita. Ada kah, Di? Hah? Ada. Kena kah? Apa itu? Lele. Lele ya? Coba aku kasih lihat. Jom. Besar dia. Lumayan. Mantap ya. Mantap ya. Simpan. Plastik. Ah. Oke. Lanjut.
ada ini. Ada kah? Ada. Oke, siap. Mantap. Satu gelombang. Mantap. Apa itu? Apa? Lele. Iya, itu besar ini. Wih, lumayan ya. Woi, lumayan tuh ukurannya tuh, Di. Adalah penyambal lagi. Pas kena kepalanya. Oh ya, oh harus kepala. Ya ini ya, kepala ini harus kena. Oke ya. Kalau enggak kena kepala dia enggak anu kan? Enggak mati dia. Enggak mati dan enggak tewas dia. Kalau kita hantam tengah itu putus dah. Ya putus. Ya. Oh iya, ada ombak-ombaknya tuh. Ya. Ombak kecil ini, Di. Lagi. Mantap. Kena? Kenapa tuh? Gabus. Aku kasih dekat dulu. Wih, lumayan dia. Lumayan lah, besar. Adalah sayur untuk sampai besok. Mantap. Besar ya? Oke lah. Masuk plastik. Mantap. Lumayan. Ada kah? Hah? Apa itu? Mantap. Lele kah? Aku kasih zoom dulu. Lele ya? Lele apa nih? Lele biasa nih. Lele biasa ya? Bukan lele bintik tuh? Lain ya? Wah, tapi lumayan dah tuh, Di. Berapa ekor dapat apa tuh? Sekitar 3 ekor nih. 3 ekor? Wah, lumayan sudah 3 ekor ya? Ada lagi lah penyambal. Lumayan lah. Plastik. Oke, nanti kita lihat nanti di sini hasilnya. Kita ingin pindah ke lokasi lagi, lokasi kedua. Oke, ini teman kita lagi mau nyantai nih. Tadi ikannya udah lumayan kita dapat. Jadi kita nih pindah lokasi. Lokasi kedua. Jadi kita mau nyantai dulu sebentar. Dia lagi mau ngasap nih. Ngasap dulu nih. Kering ya? Kering lah nih. Kering dia punya bibir. Jadi dia mau ngasap-ngasap dulu biar dia makin rileks, biar matanya terang, biar dia nyambit ikan tuh nanti. Biar semangat. Wais. Mantap. Biar terang tuh. Tadi ikan apa aja yang kita dapat? Gabus. Ikan biawan. Sama ikan lele tuh. Oh, lumayan sudah tuh itu. Ada berapa ekor yang kita dapat tadi ya? Besar itu ikan biawan itu mungkin ada 3 ekor aja. Ikan biawan 3 ekor. Ya. Gabus? Gabus sekitar 2. Gabus sekitar 2 ya? Ya. Wah, lelenya ada berapa tadi tuh? 3. 3 ya? Woi, lumayan sudah tuh. Adalah penyambal-penyambal malam ini sampai besok juga. Woi. Mantap. Oke lah. Kita ikutin aja seruan kami ya. Tapi jangan kamu lupa dulu. Sebelum kamu menonton Mino Fishing Channel tuh, kamu subscribe dulu YouTube channel. Kamu lihat di posisi sebagian kanan bawah tuh, kamu tekan ya, keras-keras. Kita di lokasi kedua nih. Kita coba-coba di sini. Ladang, sawah. Hah? Ada kah? Kenapa tuh, kira-kira? Tapnya tuh. Dapat. Ada. Kena. Ya. Mantap ya. Ikan gabus ya. Besar dia. Ya, lumayan nih. Lumayan tuh. Oke lah, mantap tuh. Mantap sudah tuh. Ya, letak aja situ. Ya. Kita telusuri lagi parit ini. Semoga ada anunya. Oke. Kena? Mantap. Gabus ya? Mantap.
Oke, kita mau lihat hasil buruan kita. Hasil menyuar ikan. Kita lihat dulu. Lumayan ya lele. Ikan gabus, ikan biawan. Wih, lumayan lah. Lele tadi ada berapa ekor tadi? 3 ekor. 3 ekor ya? Iya. Ikan gabus. Ikan gabusnya 3 juga. 4. Empatnya 2 tadi dapat di lokasi baru kan? Iya. Nah, coba lihat ikan biawan tadi. Pecahnya sih ikan biawan tuh. Ini. Ini ikan biawan ya. Ini namanya ikan biawan nih. Ikan biawannya ya. Enak kah ikan ini? Wih, enak ini kalau digoreng kering. Itu lagi satu tuh. Dua satu. Ini lagi. Mantap tuh sudah nih. Wih. Adalah penyambal mau lagi nih, Dik. Lumayan lah. Jempol. Wes. Oke lah kawan-kawan, kita sudah selesai nih nyuar ikan atau berburu ikan yang ada di parit. Kita hanya menggunakan parang atau golok, hanya kita sabit-sabit gitu aja untuk mencari ikan. Sangat mudah sekali kita, tapi kita harus masuk dalam parit itu. Ya berjibaku lah di dalam lumpur sambil ini eksekutornya nih, beliau nih yang mencari ikan. Karena malam kemarin dia panen katanya, dapatkan nila besar-besar lagi katanya. Jadi ini adalah malam kedua ya. Malam kedua. Tapi hasilnya lumayannya ya cukup lah. Ada penyambal kita untuk sampai besok. Hasilnya lumayan lah itu. Kapan-kapan akan kita lanjut lagi nanti. Nyuar ikan atau berburu ikannya. Oke, mantap.